Oke pemirsa, kembali lagi di Cip-Cip Napo spesial Paris UMKM ada di Bubur Goreng Akije gitu ya. Tepat ya Mas ya namanya Akije ya? Oke, di perkenalkan dulu nih di sebelah Devalen udah ada bareng owner dari Bubur Akije ini dengan Mas Abdul Qadir ya. Iya. So kenal banget gitu. Satu angkatan ini. Satu angkatan temen TK ya? Iya. Oke, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya. Alhamdulillah sehat juga. Sehat juga. Ngomong-ngomong nih, sapa dulu dong buat pemirsa Icipers yang ada di rumah. Oh, ya. Halo Icipers. Halo Icipers. Icipers. Oh Icipers, ya halo Icipers. Ya, gak apa-apa deh ya, tipo dikit ya. Okay. Ya agak sedikit grogi ya. Gak usah grogi dong. Ini panas jangan-jangan ya, apa dingin? Dingin ya? Panas dingin. Kamu jangan dingin, aku gampang flu. Aduh, jaga jarak ya. Jaga jarak ya. Ya dong kan lagi PPKM pandemi gini, jaga jarak. Ya, oke. Okay. Dan ini dia tadi menu spesial karena tadi dia juga ikut nimbrung masak ya. Bareng ya walaupun tadi agak ngerusuin goreng ya. Tapi jago masak loh, gak cuma ngabisin doang loh. Gitu ya. Ini tadi ada menu yang wah primadonanya nih apalagi dong kalau bukan bubur gorengnya, bubur goreng Akijenya, dan ini juga ada, selain itu juga ada bubur ayam biasa, yang biasa kita temuin, dan spesial di menu barunya bertepatan dengan kedatangan dari tim Icip-Icip juga, Laris UMKM, di sini ada seblak jamur. Wah, nyemaknya kayak udah kelihatan sedap banget ya, nyemak-nyemaknya ini ya Mas ya, oke. Yang pertama di Avalan mau nyobain yang menu apa kalau bukan bubur gorengnya? Jadi karena dia bubur goreng nggak ada kuah, tampilannya pakai piringnya gini ya Mas ya. Di sini juga ada taburan dari suwiran ayamnya dan juga kacang dan juga ini daun seledrinya. Wah penasaran banget ya ini penampilannya gini nih tampilannya. Jadi pakainya piring gini ya Mas ya. Kalau bubur ayam biasanya kan mainnya gini dan juga ada kuahnya gitu. Ah langsung aja deh ya. Dan di sini juga ada sate-sateannya dong, gak afdol ya kalau makan bubur ayam gini enaknya memang sama sate-sateannya. Apalagi nyobanya di bubur goreng gini nih. Ini seperti biasa ada sate puyuh, wah sate puyuhnya kayaknya bercampur bumbu ya. Ini juga ada ati ampela gitu. Tapi ini di asap. Oh di asap gitu di asap. Ya, pantesan warnanya hitam gitu ya. Rasanya seperti apa? Wah. Jangan lupa langsung buka kerupuknya. Jadi ini satu porsi ya Mas ya? Satu porsi. Jadi udah ada include kerupuknya dan tambah sate-sateannya tadi. Kalau mungkin mau sama kerupuk, apa? Ini aja dulu deh. Dulu, ya. Jadinya kalau yang asli kan kerupuknya kayak gini ya di bubur ya. Oke. Okay. Penasaran banget ini kira-kira nih kalau makan bubur ini kalian tim diaduk apa enggak nih? Ya, ini gitu. Sudah pernah ada survei ya 63% tidak diaduk. Heeh. 36%-nya diaduk. Diaduk tapi gitu. Tapi di sini berarti semua enggak diaduk. Enggak diaduk ya? Ya, sudah diaduk selama nomornya sendiri. Oke, cocok sih kalau Deval juga bukan tim yang diaduk gitu. Gini rasanya. Ini juga ada kacangnya ya. Kita oke, kita ambil suiran ayamnya tadi. Pedes banget. Karena requestnya pedes gila ya. Iya, pedes gila. Ini yang pedes gila requestnya. Sebetulnya level pedas ada sendiri, gila ada sendiri dan juga biasa. Tapi kalau dia valet tau sendiri dong, pedas sekaligus gilanya. Ini pedas gila yang... Karena ini versi yang paling pedas gila, jadi dia begitu dicobain pedasnya udah kerasa banget. Selain itu, gurih sih. Kita cobain sate-sateannya, sate yang udah diasep ini. Asap. Kira agak berbeda dengan sate yang lain. Wah. Terlalu pedas. Terlalu enak. Coba yang
Uyuhnya juga asem ya Mas ya. Dia suiran ayamnya melimpah banget di sini, juga ada daun seledrinya ya Mas ya. Sama dengan bubur ayam, pernah merasakan ini? Baru kali ini. Baru pertama di Jawa Tengah. Rasanya, kalau orang Pekalongan nyobain sendiri, enak kok. Ini first, baru pertama kali cobain bubur dengan sajian bubur yang berbeda. Ini luar biasa, berbedanya dari biasanya. Kalau sajian biasanya adalah kuah kayak gini, ini digoreng. Digoreng. Rasanya itu yang pertama nangkep gurih. Rasanya masih sama kayak bubur ayam, tapi unik. Lebih enak ini, begitu. Ya, jadi ciri khasnya apa? Apanya yang jadi unik nih? Yang jadi unik karena digoreng mungkin ya, digoreng. Karena penyajiannya juga masih sama kan ya Mas, bahan makunya dari buburnya, bubur putih itu ya Mas ya. Tetapi mungkin ini dari bumbu rempahnya deh, iya gak Mas? Bumbu ya, rempahnya ya. Deh, ya. Kalau orang sebut bumbu rahasia ya. Rahasia, itu harus rahasia. Pastinya rahasia. Apalagi nih pilihannya itu pakai level ya, ada ya, level yang biasa, ada level yang pedes gila tadi. Ini serius deh, cobain yang paling beres. Menyesuaikan anak muda. Iya ya, karena sukanya yang pedes ya. Selain itu, yang menarik di sini sate-sateannya sebagai pendamping bubur ayam seperti biasanya. Kalau biasanya warnanya itu biasa, kalau di sini warnanya hitam karena ini diasap. Jadi lumayan beda dari yang lain. Pertama ini jadi sate ususnya dan juga puyuhnya sendiri tuh. Kita cobain lagi. Satu suapan lagi deh ya, enak banget. Cobain yang ceblek. Ini mungkin baru. Kali dulu Mas. Paling enak nih. Paling enak dicobain bareng teh anget ya. Kalau buat ini cocok banget buat makan malam gini ya, karena bukanya dari jam berapa Mas? Buka dari jam 5 sore sampai jam setengah 11 malam. Biasanya sebelum jam setengah 11 sudah habis. Sudah habis. Ya, kadang jam 9 dan setengah 10, kadang pernah juga pada isya. Pada isya gitu ya. Jadi ini serbuan buat menu makan malam ya. Wah, cocok banget nih, apalagi teh anget. Mau es teh apa teh anget, paling enak sih bubur goreng ini nih pakai teh anget, teh manis kayak gini. Wah, luar biasa banget, apalagi cuacanya yang lagi angin-angin gini, dingin ya. Kita beralih nyobain ke ini dulu deh, menu barunya. Bubur biasanya nanti aja deh ya. Oke. Kita cobain menu barunya karena gak sabar nih, kuahnya kelihatan nyemek banget, kuah seblaknya. Ini kebetulan menu baru gitu, baru launching ya, karena kedatangan Devlan kesini. Berarti ini first dong nyobain ya Mas ya? First baru, pertama. Oke, ini jadi menu baru, di sini ada seblak jamur gitu. Pakainya jamur apa Mas? Pakai jamur kuping sama jamur tiram. Oh, jamur kuping sama jamur tiram. Wah, bisa dilihat dong bumbu nyemeknya kayak gimana rasanya. Ini juga ada taburan daun bawang juga ya Mas ya, juga bawang goreng juga. Kita cobain mulai dari kuahnya dulu aja. Ini juga tim gak diaduk nih seblak Mas. Oh, gak diaduk. Iya. Biar habis sendiri, biar nanti kayak itu sendiri. Kita cobain kuahnya. Level 3. Ini level 3 ya. Wah. Kuahnya ngeluget. Kuahnya ngeluget banget. Ini bumbunya memang berlimpah banget ya Mas ya. Dari kuah kalau ngeluget gitu kan jadi pesonanya beda sendiri gitu ya Mas ya. Ngeluget banget, pantesan dari tadi salfok sama bumbunya ya bisa seluget itu. Dan begitu dirasain, manja di lidah. Ini level 3 tadi ya. Paling pedas level berapa kalau seblak? 5. Harusnya tadi 5. Ini takut, kurang pedas gitu. Takut nanti perutnya sakit nih. Kan pedas gila, udah pedas gila gitu. Gak apa-apa deh. Tapi ini juga pesen seblak ini juga bisa dari tingkat rasa pedasnya masing-masing ya, bisa gitu ya. Sesuai bisa selera. Diatur sesuai selera gitu. Ini seperti seblak biasanya ya Mas ya, campur aja di sini ada
bakso dan juga kerupuknya ya Mas. Dan nggak ketinggalan ada ini campuran telurnya ya Mas ya. Dan jamur kuping. Ini dia jamur kupingnya. Wah. Melimpah banget sih di sini. Kita cobain, ini juga ada irisan sosisnya ya Mas ya. Coba dari baksonya dulu dan juga jamur kupingnya tadi ini yang hitam. Tambahin lagi bumbu nyemeknya. Panas? Enggak, udah pas. Pas. Udah pas, jadi nggak terlalu adem juga, nggak terlalu panas. Kita cobain, ini ada sosis juga. Ini ada campuran Bombay juga ya Mas ya? Iya. Oh, ada campuran Bombaynya. Yang berbeda mungkin juga, nggak ada yang lain. Iya, nggak pakai Bombay ya. Spesial di sini. Cobain pakai kerupuknya ini yang... Mau pakai kerupuk kulit, rambak? Bisa. Dengan seblak. Pas ya, cocok dengan seblaknya. Di sini ada kerupuk kulit. Ya, kerupuk kulit. Kalau orang biasa sebut itu rambak, ya Mas ya? Ada rambak kawit dan juga rambak asli. Ini pakai yang asli. Pakai yang asli ya. Kalau rambaknya dari kulit sapi ya Mas ya? Iya. Oke. Kita cobain pakai bumbunya tadi. Kuahnya berlimpah banget. Ini bisa dikombinasiin sama kerupuk juga kayak gini ya, bumbunya tadi. Wah. Enak. Luar biasa ini menu barunya yang baru launching nih, baru ya. Baru launching hari ini. Baru launching hari ini juga loh, spesial banget nggak sih? Enak apa untuk menu seblak yang satu ini, menu baru yang... Wah, ternyata menu baru ini ya Mas ya. Tadinya iseng-iseng. Berawal dari iseng-iseng buat sendiri untuk makan sendiri, saya bagi dengan teman yang ada di sini. Enak. Ternyata malah suruh untuk jual. Padahal enggak mau niat untuk jual. Oh, gitu ya. Oke. Okay. Kalau seblak itu biasanya orang nyebut menu jajan gitu ya. Kalau ini kan mungkin bubur gorengnya tadi untuk menu makan utama gitu. Jadi kalau untuk ciwi-ciwi, untuk jajan-jajan aja ya, kan bisa untuk mampir beli seblak ini. Perlu dicobain sini, menu barunya luar biasa banget. Dan juga jamur kupingnya tadi itu memang renyah gitu ya Mas ya. Jadi kayak crispy gitu, kres-kres gitu ya. Matangnya standar, nggak terlalu matang. Oh kayak gitu ya penyajiannya ya. Oke. Dan kita nyobain karena ini kalau yang bosen juga kesini mampir yang langganannya, pasti langganannya udah banyak ya. Tadi juga udah rame banget. Tahun. Udah 9 tahun. Untuk bubur ayam. Untuk bubur ayamnya ini kita juga bisa... Masih ada menyediakan bubur biasanya juga, bubur ayamnya juga gitu ya Mas ya. Nah ini dia. Ngomong-ngomong ini juga kuahnya hitam Mas, gimana Mas? Itu kayak tadi kebanyakan kecap. Saya oh kebanyakan kecap, oh biasanya gitu. Biasanya bisa sesuai dengan selera. Hanya kebanyakan kecap ya, sorry ya. Tapi masih sama, kita masih seperti bubur ayam seperti biasanya. Ini juga tim nggak diaduk. Nggak diaduk. Kita cobain bubur ayam yang biasa dari bubur goreng Akeje, gimana rasanya? Bedakan makan bubur ayam dimanapun, bubur ayam biasa ini yang bedakan itu memang kuahnya. Kuahnya. Dan di bubur goreng Mas, milik Mas Abdul Qadir Jilani ini, kuahnya, bumbu rempahnya kerasa banget. Masih terjaga. Iya, masih terjaga. Ini memang kuahnya, kerasa banget bubur.